Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali -teman, lagi Allah di channel Allah tuh para terima kasih banyak teman-teman sudah dukung video-video kita teman-teman ya. pada kesempatan kali ini masih di terak desa al kausar masih bersama senior saya ya guru saya Ustadz Ikhwan ahli, Ju ahli Ikhwan Alejumal Ale Ikhwan Jumali Oh sorry Ale Ikhwan bukan bukan murid berarti ini <laughs> <laughs> Oke okay. teman-teman kita di video pertama kita bahas tentang pengumumannya Nah sekarang kita bahas tentang mas Ali ya kita bahas tentang beberapa hal ya, yang harus dipenuhi lah sebagai penunjang dalam bisnis pengemukan ya yeah. nah, kayak tadi misalnya uh, di ternak desa Kausar nih pengemukan kandang yeah. seberapa penting ternak desa menilai bahwa kandang ini menjadi satu parameter keberhasilan dalam proses pengemukan ternak Oke okay. saya nggak tahu tepat bahasa Inggrisnya gimana tapi animal welfare ya ah, iya. Nah itu okay. kan jadi uh, Kesejahteraan hewan itu kan jadi penting ya, hmm. tidak hanya di penyembelihan tapi di penggemukan. Ada dua mazhab sebenarnya. Saya, saya yang mengambil yang mana tadi oh, kita lihat. Jadi mazhab di penggemukan desain kandang itu ada yang modelnya dia itu sempit, sempit dibuat nggak banyak gerak. Hmm. Pokoknya anda tak pelihara, tak kasih makan, makan tidur, makan tidur gitulah. Gemuk begitu. Ada yang mazhab kedua itu yang kandangnya dibuat luas. Hmm. Jadi dia bahagia karena banyak gerak. Pokoknya dia butuh atret untuk minum dia bisa mau makan gerak kayak mana dia bisa begitu. jadi ada dua, dua desain kandang yang mungkin nanti bisa dipakai salah satunya tapi kami modelnya yang agak nggak ini ya nggak banyak gerak dia jadi dibuat pokoknya setidaknya dia di kandang bisa makan bisa atret kalau parameter yang tak lihat itu biasanya kalau masalah luasan itu tadi kalau dia lagi pada istirahat kalau di istirahatnya saling tumpang tindih, ini ini, enggak ini masalah ini. Jadi biasanya rasionya tak kurangi, tak pindah ternaknya kayak gitu. Pokoknya saat dia tidur nggak boleh ada yang saling tumpang tindih begitu. indikatornya itu sih kalau masalah luas ya. Itu yang pilihan yang masalah pilih adalah pilihan pertama baterai lah ya. Ya oke. Okay. Oke. Okay, nah pernah lihat yang dia diperluas gitu kandangnya penggemukan ya? Oh, oh belum tuh. Kayaknya. Belum. Ya? Belum. Ada di mana? Uh, kayaknya waktu itu di Merapi Farm ya yang khusus oh. merino ya kalau okay, pernah yeah, yeah. Faham? Ah. itu kan juga cukup gemuk ya yeah, yeah. tapi kan itu penggemukan yang dia tidak dibatasi oleh waktu oke okay. <laughs> berarti kan penggemukan yang dibatasi oleh waktu memang disarankan dibatasi ah, oke okay. artinya penting ya ya penting, penting. penting. untuk hal-hal hal-hal lain ini di, selain ukuran gitu yang menjadi faktor penting uh, dari dari kandang itu dalam bisnis penggemukan seperti apa. Parameter lain yang yang harus tersedia ya terutama mm. itu kan kalau kami itu akses minum ya. Mm. Jadi ternak di peternakan penggemukan itu kan ada kalau literasinya Anda mungkin uh, lebih paham itu kan ad libitum itu ya. Mm. Jadi dia dia dikasih makan minum nggak nggak terbatas Jadi begitu nama. secara teknis ya nah artinya kalau kita kan pakannya kering nih otomatis ternak dalam kondisi kita ibaratkan haus terus maka minum harus tersedia diakses dengan mudah dan dia terus-menerus tersedia termasuk pakan begitu nah bagaimana kemudian mendesain ini gitu kan kalau pakan kita desainnya gimana kalau masalah ketinggian nih misalnya dia dari lantai seberapa tinggi eh, yang mudah dijangkau oleh ternak kan kita kita sekitar 30 -an cm dari lantai, hmm. begitu ya. Kemudian, minumnya di mana? Nah, kalau minumnya nanti mungkin bisa sambil dilihat. Itu dia, kita setting terpisah dari tempat makan. Kan, ada yang model di bawah, Buang ada pakan paka nih. Di atas ada, di atas ada minum. Nah, kami nggak cocok dengan itu karena nanti ada potensi uh, tumpah saat ke membersihkan juga kurang kurang nyaman. Begitu, nah, biasanya kita terpisah di belakang. Cuma nanti, kalau di belakang nanti ada kendala lagi. Bersihnya susah, uh, bersihnya susah. yang kedua itu dia mudah kemasukan serintil begitu. Nah nanti desainnya ada tuh, gimana caranya biar kalau dia pipis atau dia uh, pup itu dia jatuhnya nggak ke situ gitu. gitu be. Oke artinya <coughs> tempat minum, tempat pakan juga menjadi penting. Penting ya. Dan dia benar-benar harus diperhatikan. Ya. Kalau uh, bahan nih bahan tempat pakan, tempat minum yang dipilih oleh ternak desa atau itu seperti apa? Kalau tempat minum kita kan dulu pernah banyak model ya tempat hmm. pakan juga pernah beberapa kali ganti. Sekarang yang paling efisien itu ternyata tempat minum saya pakai ini, pakai paralon. Paralon, paralon yang paling besar tuh dibelah jadi dua, kanan kiri ditutup begitu deh. Karena dia kokoh. Hmm. Jadi domba itu kan dia mohon maaf dia tuh kayak pemakan segala. Ada karpet oh, yeah. sobek dimakan, ada oh. apa tanaman talang ini juga dimakan. Maka yang paling ulet itu biasanya kita pakai gitu ya. Nah, terus kemudian dia kan licin tuh pembersihannya mudah. Nah, tempat makan dia ya sederhana sih pakai apa tuh papan, papan biasa aja ya yang mungkin menjadi perhatian justru lantai lantai, lantai itu kan ternak itu kita kadang mendesain kandang semurah mungkin begitu oh. tapi kadang kita tidak memperhatikan biaya maintenance ke depan okay. tidak memperhatikan biaya kesejahteraan hewan kalau kecepit segala macam oh. gitu nah kita biasanya Uh, ee kandang itu kan dulu pernah saya 2018 itu dari bambu. Ini eh, hemat pernah. banget nih. Pernah? Ini kandang ini. Bukan. Oh, saya kan bukan. ada oh, kandangnya satunya yes. ya. Nah, itu dulu dari bambu. Dekat dari sini masih, satu, masih kecamatan. satu kecamatan. Itu kan dari bambu tuh kan kita kita pikir dia mudah. Uh, mudah murah begitu. Tapi biaya mentennya mahal. Uh, mahalnya di mana? Kalau ternak ada kecepit kan dia tuh modelnya melar ya. Melar. melar. Nanti biasanya kalau mau diakali tuh apa tuh? Rengnya apa? yang bawahnya itu penyangganya diperbanyak agar dia enggak banyak gerak. Nah. Tapi tetap uh, menurut saya itu beresiko karena nanti begitu kecepet potensi patah kakinya tinggi. Nah. Gitu ya. Nah, kemudian kita pakai kayu yang seperti ini ya. Kayu ini sebenarnya efisien gitu ya. Uh, yang penting dia kokoh dan kuat. Nah, belakangan uh, karena eh uh, mohon maaf apa tuh urin? Urin itu kan anu ya, apa tuh uh, ganas? Ganas, ganas sekali. sekali. Jadi beberapa kondisi itu kayunya masih bagus tapi mulai gerak-gerak ternyata pakunya yang kalah. Hmm. gitu kan jadi pakunya keropos duluan kayunya oh, masih oh, bagus sih. ya betul okay. nah terus kemudian uh, kita ganti-ganti maintenance maintenance gitu nah ini terakhir kita akhirnya pakai ini apa tuh selat yang jadi ya. ketua <laughs> nah kita pakai selat plastik betul. itu yang ya sejauh ini dari segi maintenance selama uh, kita perhatikan paling mudah, paling mudah nah cuma di, kalau di sini kayaknya bisa diangkat <laughs> ya dia portable ya dia, dia portable kemarin habis kurban kita angkat kita bersihkan Cuci, kayak gitu okay. nah, jadi uh, mau pakai yang mana sebenarnya satu kunci jangan sampai kita berpikir hanya masalah biaya gitu ya kalau mau desain kandang jangan hanya eh, indikator teknis yang dipikirkan masalah biaya nanti kita akan maintenance di jalan ternak ketumbuk kaki masuk ditumbuk patah kakinya udah nggak bisa dijual untuk korban kalau macam itu kan resiko dan itu kan biaya sebenarnya ya nah kalau itu kita bisa mitigasi kita desain kandang ya mungkin biaya budgetnya naik dikit tapi lebih tenang, lebih aman. begitu oke, oke. Berarti sekarang pakai selat ya? plastik. Ya tapi ini nanti dipotongnya jadi <laughs> ya biar ketua agak promosi. <laughs> <laughs> okay, okay. Ya itu kalau promosi udah sering. Oke okay, gitu. ya, tidak apa-apa. Uh, artinya gini, maksud saya uh, saya sepakat sebenarnya. Ketika kita bilang ke teman-teman setelah ternak, setelah memulai ternak itu maka jangan sampai waktu kita kemudian dihabiskan lagi untuk mengurusi kandang, bener nggak? Yeah. Jadi sejak awal kandang itu didesain kokoh, apapun bahannya. Ya. Yeah. Sepakat. Ya, bahan tetap diperhatikan ya. Saya tuh termasuk yang nggak suka model kandang. ini mohon maaf ini koreksi sama eh, apa kampanye ketua kan? Apa? Kandang yang terkumpul pakan gitu apa? Kotoran tuh kan. Terkoleksi ya. Nah, itu kolek uh, apa tuh namanya? Koreksi saya itu kan hmm. secara teknis sebenarnya kan berat karena kita di day, day ternyata harus membersihkan segala macam. Tapi begitu uh, kotoran langsung turun ke bawah. Uh, dia kita mau bersihkan kapan pun enggak masalah. Yang penting dia nggak nggak kena air hujan, nggak nggak jemek begitu. Tapi, tapi kan uh, apa dewasa ini di kandang budidang juga ya kita menyarankan ke teman-teman bahkan buat kandang itu tinggi dua meter oke masalah ketinggian itu saya sepakat oh, jadi oh, karena piye caranya saat pembersihan itu kan okay. semudah mungkin begitu sebenarnya juga kita nggak bisa ya kita nggak bisa judge atau kita nggak bisa tidak sepakat begitu aja dengan kandang Makanya kita kalau di kandang budi luhur Kita nggak pernah mau ganggu kenyamanan orang lain okay. Kenapa? Karena memang setiap orang kan tantangannya berbeda Iya, yeah, iya kan? yeah. Ya kan? Yeah. Terang desa Al kausar kalau di dekat kampung kan harus mikir Iya yeah. kan? Mungkin kampanye kita dulu kan karena kita deket Kita dulu tantangannya luar biasa penolakan dan lain-lain gitu yeah. Makanya kita akhirnya kampanye kandang <coughs> terkoleksi Tapi mau tidak mau Kampanye kadang terkoleksi berhasil. Oke. Okay. Ya, kan? ya ini menurut. hanya perbedaan pengambilan mazhab. Oke. Okay. Nah, <laughs> jadi tapi kan sepakat kan kalau di awal dibuat kokoh, maksudnya gini. Kalau kita ya kita udah berjalani bisnis yang sama kayak tadi misalnya kita jalan bisnisnya, tapi kita masih mengurusi hal-hal yang seharusnya kita udah nggak nggak urusin gitu. Ya itu yang tadi di awal saya sebut suatu pekerjaan yang bisa kita delegasikan ke orang Oke. ya itu lah kita delegasikan saja biaya maintenance yang bisa kita bebankan di saat bikin kandang ya sudah kita bebankan di depan gitu jadi oh. karena kita sibuk dua bulan itu kan day to day memperhatikan ternak ya kesehatan tiap hari dikontrol gitu. tapi kita masih sibuk memperbaiki kandang kita belum lagi mikir nanti panen mau diapakan gitu macam. Pak resiko dipikir-pikir jadinya malah lebih tidak efisien okay. begitu. Betul. Ya termasuk juga breeding misalnya. <tuh> Ya sejak awal kandang itu dibuat baku. Yeah. Jangan sampai misalnya sederhana kandang udah kokoh bahan udah bagus tapi misalnya ukuran kaki cempe ini dia dengan lubang yang dibuat uh, di kandang itu tidak disesuaikan. Hmm. Itu kan mengganggu ya. Maksudnya kak, sayang aset yang dia indukan sudah diberi makan selama lima bulan ya kemudian jantannya udah pakai bagus ininya, bagus anaknya kejepit kemudian mati kan saya <laughs> ya, yeah, awal ya. <yeah>. kadang diperhatikan iya <laughs> tapi yang paling penting tadi kayaknya tadi terang desa alkosa sama pakai selat plastik <laughs> ya. oke okay. okay karena udah selesai biasanya teman-teman bisa memperhatikan itu kemudian uh, faktor cuaca nih panas yeah. gitu ya. Nah, di sini kan agak adem gitu. Apa yang membuat terak desa ini dia agak rindang di sini? Apakah karena ketinggian dari lantai kandang, apa lantai ke atap gitu atau ada faktor lain? Karena... Ya, yeah, jadi beberapa kandang yang sudah mulai modern itu kan dia bahkan menetapkan tingkat kelembapan ya. Jadi hmm. dia dia uh, menaruh alat ukur alat ukur kelembapan ah, suhu dan Su kelembapan. Uh, uh, karena Uh, performa ternak itu linear dengan kondisi kenyamanan itu makin nyaman makin bagus kayak misalnya anda ingin melihat apakah kandang saya itu nyaman bagi ternak dari segi bau begitu coba uh, kita itu turun ke bawah kandang gitu berdiam diri sekitar setengah jam lah setengah jam atau satu jam begitu betah nggak kita pusing nggak di situ kalau kita begitu setengah jam satu jam pusing bayangkan Domba yang kita pelihara 24 jam di situ ketua. Jadi dia itu melewati satu problem yang panjang begitu. Nah ini kalau kita bisa atur bagaimana agar kita juga di bawah nyaman begitu, berarti ternaknya. Jadi indikator sebenarnya animal welfare itu ya manusia nyaman di kandang, ya ternak nyaman Insya Allah begitu. Nah kalau masalah tempat begitu tadi kita kan bertepatan ini di pinggir sungai. Jadi ini dikelilingi sungai, sungainya melingkar begitu. Cuma catatan kita eh, hindari sekali untuk membuang limbah ke sungai pernah satu kejadian memang kita alirkan ke sana kondisi waktu waktu itu sangat crowded kalau kita alirkan ke sana dan bertepatan di komplain warga dan kita sadar itu salah kan udah kita kita atur gimana caranya agar limbah itu nggak nggak ke sana kita ada tempat pembuangan sendiri itu dari segi tempat enak jadi dari tingkat kepanasan itu tidak tidak begitu tinggi terus kemudian masalah ketinggian kandang ya ini e, kalau tadi jangan bilang 2 meter segala macam itu e, indikatornya sama begitu kita pengen handling kebersihan kok kita Wah, misalnya peternaknya kita cuma satu setengah meter tuh, ya kita bikin kandang tingginya satu meter gitu. Yo ya, kita pasti menunduk dan saat menunduk kan susah kita jadi malas membersihkan begitu. Maka paling gampang mau berapa meter itu kira-kira peternak kalau ingin membersihkan kandangnya gampang begitu bahkan ada beberapa kandang itu yang kandangnya dibuat tinggi agar pika bisa masuk ke situ kan, iya, ada. loading kotoran langsung ke situ. Jadi indikatornya lebih ke sana begitu. Oke, jadi handling <tuk> kalau ketinggian dari tanah ke lantai, jadi ya. handling kotorannya. Ya, Pernah. pertimbangannya di situ. Nah, tadi dari lantai ke atap ini uh, apa seberapa pengaruh? Oke, nah ini nanti hubungannya ada agak agak banyak ya karena material apa yang dipakai di atas juga penting kan Anda pakai genteng sama Anda pakai sps sama bajaring apa namanya galvalum Spandek. kan berbeda juga Spandek. gitu karena seberapa tinggi begitu sebenarnya uh, saya juga karena bukan anu ya bukan arsitek ya apa sih <tuk> ini berapa ini kira-kira ini tiga ya 6 ya masih dari sini ke atas ada enam ada yang paling <tuk> ini ya ada enam ya enggak ya. sampai lima 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 ya lima jadi 5 uh, seberapa tinggi sebenarnya nanti melebih ke ini ya pertimbangannya lah. ini dibandingin kandang di luhur kandang di luhur itu enggak sampai segini tapi untuk di dataran rendah di, di selain di atas ya hmm. insya Allah kandang ini yang terbaik <laughs> dibandingkan teman-teman ya maksudnya kenapa karena lem, apa tuh dinginnya enak hmm. gitu ya nggak begitu panas gitu cuma belum ke kandang saya ya. bagus ya <laughs> <laughs> kandang saya bikin ngantuk <laughs> <laughs> tapi ini menangnya yeah. ada sungainya. Yeah, yeah. Oke, okay. sayangnya nggak jadi tempat wisata ya. <laughs> Harusnya sekalian disewa jadi tempat wisata. Oke. Okay. Pernah ada niat bikin tempat wisata? Ini bertepatan saya bisnisnya itu berpikir on farm. Oh. Jadi, oh. jadi begitu kita bikin bisnis peternakan pertanian itu, tapi ada kegiatan yang lain, nanti biasanya yang sini belum terbangun. Begitu. Akhirnya kalah. Nah, saya merasa yang on farmnya ini belum settle, belum autopilot, maka saya nggak, nggak berpikir untuk ke sana. Oh, tidak, tidak ada ya? pikiran. Nah, sampai sekarang bahkan tidak ada pikiran. Oh, terbesit pun enggak? Terbesit pun nggak. Oh. Gitu. Jadi lebih saya lebih bagaimana on farm ini saja begitu dari hulu ke hilirnya. Kalau kan sekarang misalnya saya lagi ada project itu bangun yang breeding ya. Bertepatan ada calon apa tuh funding yang yang menawarkan begitu. Nah, ini sedang kita garap. Nah, itu kan masih linear nih sama peternak. Hmm. Tapi begitu di situ kita kita desain edu wisata nah, Saya khawatir kalah ini. Karena mohon maaf, hampir bisa dipastikan pemasukan dari edu wisata itu lebih cepat karena dia kan dia tuh dia ada ada pengunjung. Ada, pengunjung, ada pemasukan. Nah, ini nanti khawatirnya rusak. Oke, okay, gitu. mau dikuatin dulu pondasi. Harus, itu harus dikuatin. Oke, okay. selain itu ya, oleh pendukung <kuh> kandang, kemudian tadi ya, tentang apa tempat pakan tempat minum ya ada di Ternak Desa Al-Kausar itu. selanjutnya. Ya. ya. set bisnis lain dari Ternak Desa Al-Kausar tentu ada apa jual daging. Ya. Kalau kita bicara ke orang lain, ayo kita apa ayo ikut Ternak Desa Al-Kausar misalnya ikut jual daging, tentu tidak semudah itu. Ya. Karena kan namanya penyembelihan, pembuangan limbah, penyembelihan baik darah maupun isi perut hmm. itu butuh manajemen yeah. ya kan kemudian ya menyembelih pun gitu ya <coughs> kalau misalnya lantainya tanah gitu ya hmm. nanti pisaunya jatuh kemudian dipakai lagi kualitasnya itu juga tidak terjaga yeah, nah yeah. bagaimana ternak desa al sampai bisa jual daging eh, faktor pendukung lainnya itu ada apa Ya, jadi tadi kan kita punya penggemukan sendiri. Ya, penggemukan sendiri itu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian karena jumlah yang dipelihara itu tidak sebanyak yang disembelih begitu dimanapun seperti itu meskipun permintaan e, kebutuhan kami tentang meat shop sama akeko itu belum tinggi tapi kita pasti tetap bermitra dengan peternak lain maupun jagal yang lain begitu nah nanti kualitas kontrolnya apa quality kontrol ketika masuk ke ke rph rumah RPH. potong itu nah nanti dari segi kualitas daging hmm. jumlah prosentase lemak yang masih ikut di situ begitu Nah, eh, kalau dipikir lebih dalam lagi, nanti kita kan campaign untuk menaikkan harga. Kenapa eh, daging ternak desa mahal, misalnya begitu? Nah, kita punya sertifikasi halal rumah potongnya, kita punya sertifikasi juru sembeli halalnya. Terus kemudian, misalnya kita yang ini baru dua ini yang yang kita pegang, nah masalah sanitasi, masalah higienitas itu kan belum ternilai ya, jadi maksudnya belum ada penilaian yang yang berkompeten di bidang itu ya sekedar kita Menurut kita bersih ya sudah mm -hmm. kita cek nanti. Artinya ternak desa ada <tuh> RPH. Ada, kita ya, punya rumah ya, potong. Tersertifikasi. Tempatnya. Artinya, okay. Ini jadi satu hal yang penting juga diperhatikan, yeah. ya kan bahwa ya kita jual daging kalau bisa juga kita kasihkan kan daging ini panganan. Ya. Yeah. Ya. Buat manusia. Ya. Yeah. Dan artinya RPH ini penting ya. <tuh> penting Gini, jadi bagi kami uh, kalau kita ingin masuk ke sektor publik mm -hmm. gitu ya, kita harus Uh, urus dua sisi sisi agama maupun negara di hadapan agama kita harus halal di hadapan negara kita juga harus clear tuh halalnya maka di hadapan negara di hadapan agama kan kita yang penting jurus membelinya sholat nih Islam kafah begitu terus kemudian dia menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, dia halal pasti tapi kan ini harus terverifikasi nih oleh negara maka kita urus sertifikasi halalnya ke uh, negara begitu maka lewat apa sekarang kayaknya di bawah kemenak ya nah, itu itu harus karena kita kan berjualan di sektor yang orang itu sangat aware terhadap uh, nilai gitu ya kehalalan itu. Maka uh, itu kita alhamdulillah kita sudah pegang. Terus kemudian masalah jurus pembeliannya kan tadi secara teknis sudah oke nih. Tapi dia secara profesi diakui nggak nih cepatnya Nah kan ada ada badan yang mensertifikasi itu dan alhamdulillah kita lewat asosiasi begitu kita bisa ikut uh, apa tuh namanya mendapatkan sertifikat itu. Gitu. Itulah teman-teman faktor yang harus diperhatikan nih sebagai faktor pendukung dari berjalannya pengumukan ternak desa Alkausar selama empat setengah tahun ini semoga teman-teman memahami dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang mau pengumukan uh, secara khusus pengumukan ya. Yeah. Okay. <laughs> Jadi satu bisnis yang sangat menarik dari segi peluang begitu, namun kedua, namun kemudian e, sangat merah dari segi resiko begitu, maka yang harus diperhatikan kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke sektor penggemukan ini bukan jangan ya, tapi benar-benar dipikir ulang begitu dan jangan pernah bosan untuk berkunjung ke kandang. Orang begitu, maka program ketua kan bagus tuh. Sobo kandang jadi tidak ada satu ilmu yang benar-benar kita kuasai sebelum kita verifikasi. Gitu ya, artinya kita, oh, kita punya masa seperti ini. Ternyata di kandang yang lain berbeda-beda seperti itu. Nah, satu, jadi uh, pesannya banyak perbanyak silaturahim. Silaturahim itu insya Allah uh, membawa keberkahan. Yang kedua, kemudian uh, tentu dikuatkan kapitalnya. Ya. <laughs> Apakah kalau baru mulai, berpikirlah dua kali siklus gagal. Artinya, siapkan siklus uang untuk ketiga agar kita uh, bisa benar-benar menguasai sektor penggemukan itu. Jadi, insya Allah menarik dari segi peluang, tapi namun uh, menjadi uh, harus hati-hati karena resikonya cukup uh, berat. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Mas Ali Ihwan Jumai Siap ketua, siap. Jadi, terima sebagai murid. Semoga ya, kalau hafal, <laughs> hafal namanya. Oke, teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.